Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau review unit kita yang terbaru ya. Ada Xenia, ini ada Avanza 2012 sama Chery Futura. Ada R3 juga, ada CRV, Mobilio, sama yang lain masih banyak. Ada Brio. Ini mau saya ulas yang pertama. Ini unitnya Avanza 2012. Avanza G 2012. Ini coba kita lihat dari sini. Ini kondisinya ya. Ini Avanza G manual 2012. Transmisinya manual, suratnya lokal AG Nganjuk. Surat lokal AG Nganjuk ya. Ini headlampnya, kondisinya headlamp masih sangat bening. Coba tinggal mobil. Lampu depan bening. Sebelah kanan bening ya. Ini sebelah kiri juga bening. Ini kaca filmnya sudah baru semua, depan, belakang, kanan, kiri. Kemarin kita kasih baru. Untuk Avanza itu unit dengan penjualan sangat bagus ya. Biasanya cepat laku kalau unit Avanza Xenia itu. Ini kondisi silennya ya. Kondisi kaca depan, karet-karetnya tidak ada bekas dilepas. Tidak meletot-meletot, tidak ada bekas cat juga. Bagus pokoknya. Kemudian karet wiper juga masih bagus. Tinggal pakai tok ini. Ini kaca depan ya, tidak ada baret. Tidak ada jamur. Kemarin jamur-jamur sedikit ada, sudah kita hilangi di sini. Jamur-jamurnya. Ini ada panel kromnya di sini. Ini panel krom babuk ya nak. Ada panel kromnya. Kemudian kondisi ban ini masih tebal-tebal ya sobat timbang mobil ya. 4 sisi bannya masih baru semua dan ori Bridgestone ya, mobil terawat, kaki-kaki juga enak tentunya. Ini nyapu ini, benaknya apa? Kancing ban. Lagi dibenerin. Jadi kalau di sini ada yang kurang bener langsung kita benerin ya. Untuk oli-oli juga kita cek dalam kondisi yang bagus. Air radiator, minyak rem, minyak power steering. Kita kondisikan semua. Mas dong tambah bu. Ya anak saya kalau jam segini agak sulit tidur sobat ini mobil. Ini kita lagi repair untuk pengait ban belakangnya. Nyapa gue? Enggak. Hah? Drate. Oh, di servis dratnya. Ini ada cover steernya ya. Cover steer kilometer sekitar 90 ribuan ini, masian. Itu cover steer ada. Tentunya setirnya masih bagus ya. Ada cover jok. Kita tinggal pakai semua. Untuk kondisi plafon sobat timbang mobil masih bagus semua. Plafonnya tidak ada yang jebol, tidak bergadul. Ini kita masuk. Ini masih ada apa? Barcode-nya.
Ya ini kaca filmnya ya, jurni ya. Kaca filmnya baru ya ini ya. Kaca filmnya baru kita ini repair, baru kita ganti. Kemarin tidak layak karena sudah lama, jadi sudah lupas-lupas. Ini mobil kemarin dapat langsung kita kasih alas lantai ya, karpet dasar lantai ya, langsung kita kasih baru semua. Ini cover joknya kita cuci, tapi tidak ada yang jebol, jadi cover joknya memang kita tambahi lagi. Ada bekas tapi masih layak pakai, akhirnya daripada nganggur saya masukkan lagi. Ini ya kondisinya ya, tiba-tiba ya mobil head unitnya masih ori. Tapi nanti kalau sobat tim yang mobil berkenan untuk minat beli mobil ini, kalau mau minta diganti head unit double din ya, kita bisa menyediakan nanti head unit double dinnya, nanti langsung bisa diganti sama tim kita. Kita juga melayani cash juga dan kredit. Biasanya ini ya yang belum sempat kita benahin lubang di sini. Tapi tidak apa-apa, ini sebenarnya masih ori. Kalau ini variasi, tapi dalamnya masih ori. Jadi yang lepas cuma yang pecah ini saja. Bannya 4 sisi baru semua ya. Coba kita buka untuk kabin mesinnya. Bukan, anu, nang. Tuh, wis. Tetekan. Nah, perlu bantuan karena saya megang kamera, jadi nah ini nanti ditambahi ya kok banyune apa minyak rem. Sopo jenenge? 6. Minyak remnya tambahi ya, 6. Nanti kita tambahi semua. Ini akinya juga masih baru. Akinya baru bulan 11 kemarin. Belinya di Kabul Motor. Ya, untuk ruang mesin ini coba dilihat, coba tiba mobil tidak ada rembes ya, kering masih segelan. Ini kalau dinyalakan mesinnya juga masih ngembun coba tiba mobil ya, tidak ada yang pecah, masih bagus. Terus kita coba lihat untuk keadaan silen di kap mesin. Silennya masih utuh semua ya sobat impian mobil, nggak ada yang gempulan tentunya. Ini tulang-tulangan aman. Headlampnya ini loh kuning kayak anyar, kuantes lek mobilnya wapi ngono, cocok. Nopolnya lagi nganjuk ya, lokal lagi nganjuk. AC juga dingin, saya kemarin sudah naiki sendiri, sudah membuktikan sendiri AC-nya dingin. Ini Avanza tipe G, transmisi manual. Avanza tipe G, transmisi manual 2012. Kemudian ini lagi barusan dapat sekitar 1 jam yang lalu. Ini unitnya Chery 15 2002. Ini generasi Chery Futura sobat timnya mobil. Ini barangnya sangat-sangat antik, luar biasa. Saya kemarin waktu lihat mobil ini langsung terkejut, tahun segini masih ada unit yang kelasnya Chery. Biasanya barangnya rodok dawul-dawul, tapi enggak, barang ini masih sangat bagus. Ada stiker senyumnya. Ini riwayatnya dulu yang punya Pak Guru daerah Kandat. Ini sudah ada central lock juga. Ini central locknya sudah ada.
Ini panel locknya sini sebelah sini. Ya. Ini generasi ketiga untuk Cherry ya. Cherry itu mesinnya cuma 1000 cc tapi bandelnya minta ampun. Suaranya sangat halus. Ini barang pertingan kalau bapak ibu yang minat Cherry, yang suka sama mobil Cherry, ini adalah solusinya. Ini sudah ada AC double blowernya ya, luar biasa. Selain barangnya masih bagus, juga mobil ini sangat rawat. Untuk panel-panelnya juga masih bagus semua. Kita lihat untuk catnya, ini sangat orisinil Mas Ian. Ini total masih orisinil, cuma ada cat sedikit di pintu sebelah kanan, tidak sampai 2 jengkal cat barunya. Kondisinya juga bagus, walaupun cat baru tapi kondisinya masih sangat bagus. Bannya ini masih masih bagus ya bannya ya. Peleknya juga masih pelek bawaan dari Suzuki Cherry. Biasanya kan sudah gantian atau kaleng. Kalau ini enggak. Ini masih orinya Suzuki Cherry. Ini ingat seperti punya Eka Rimun lah. Ini memakai ring 13 ya. Sama persis kayak punyanya Karimun. Karimun kotak. Coba timbang mobil. Ya. Coba jenengan lihat ini, barangnya luar biasa, masih sangat nyus. Saya rasa mantap pokoknya mobil ini. Nopolnya lokal AG Nganci. Ini AG Kediri Kabupaten, ini tangan pertama ya. Masih tangan pertama dari baru. Ini kilometernya monggo dilihat. Nah, yang saya bilang itu catnya yang sebelah sini. Cuma sebelah sini tok. Nah, ini catnya semburan tapi masih kaleng. Oh. Masih kaleng. Jadi cuma baret sedikit mungkin terus dicat. Akhirnya ngecatnya ya sekitar 2 jengkal lah. 2 jengkal orang dewasa. Ini bannya masih ada warna batiknya dari baru sobat Dimia Mobil. Untuk tahun bannya ini kok tidak ada ya, tapi ini masih bagus barangnya, luar biasa. Nah, kilometernya 160 kilometernya. Setirnya juga masih bagus loh, masih jeberuk setirnya, luar biasa. Plafon bersih, terawat mobil ini. Ada cover joknya. Ini mobil yang saya rasa kemarin saya lihat itu langsung jatuh cinta sama mobil ini. Wempuk wirid digawe sales wis puantes pokoknya. Wis belire ngeri jering. Ini kita buka harga nggak sampai 50 juta ya, masih bisa kurang. Ini enggak sampai 50 juta sudah kita kasihkan. Coba tinggal mobil. Ini solusi bapak ibu yang kangen-kangen mobil. Jadi uang sekitar 40 jutaan jenengan sudah dapat mobil sekelas Cherry, sing mobil legend. G-Relvan. Ini AC-nya double. Sama seperti Avanza. Mobil paling nyeneng no kira. Saya aja pakai mobil ini jatuh cinta karena keempuan, irit, dan apa ya, kaya itu wong nerimo lah pakai mobil ini ya. Untuk serinya monggo silahkan, bisa cash bisa kredit. Kelas seri Futura mantap ini ya. Seri Futura. Kemudian ini R3. Ini R3 GX sobat Imia Mobil. R3 GX tahun 2015 akhir ya. Model seperti ini 15 akhir. Jadi mobilnya
modelnya sudah sama kayak 2018. R3GX ini ada kamera outright-nya. Sob, pasangan anu ya, double head unit ya sob. Double D. Ini kamera ini outright. Karena masang tok itu. Ini lagi kita pasang kamera outright TV ya. Nah kita pasang TV. Dikasih kamera outright juga. Tapi anu gak sob? Soketnya yang orisinil ini? Tapi ngatur. Tapi lagi kayak double din malah gak ngatur tuh, podo tuh. Boleh ini? Ya di standar nih lah. Pokoknya digaya seapik mungkin lah. Ini R3GX ya, sudah facelift. Ininya dicopot sama owner sebelumnya, nanti kita kasih baru. Ini nopolnya B sebenarnya, tapi nanti kalau ada sobat Lima Mobil yang minat langsung atas nama ya, harganya 145 jutaan. Udah dapat R3GX 2015 plus atas nama nanti. Jadi beli sekalian balik nama sekalian, kilometernya masih 60 atau 70.000. Ya, AC double blower. Cabin mesin saya jamin aman, tidak ada bekas laka. Cuman ini sengaja enggak kita apa? Ganti kaca filmnya. Karena masih bagus kaca filmnya. Oh, masih bersih, interior juga masih bersih, plafon-plafon enggak amburadul sobat. Plafon-plafonnya joss ini. Oh. Iya toh. Jangan lihat sendiri, jok-joknya masih ori semua. Ya, jok-jok ori semua. Enggak maut joknya. Coba saya kameranya ke bawah. Oh. Untuk panel pintu krom. Ya, untuk tipe GE krom ya. Wah, belnya nyaring. Mesinnya halus, ini CC-nya 14, tapi banyak yang ngeklaim. Driver-driver saya itu klaimnya ini lebih irit dari Avanza, padahal CC-nya lebih besar. Dengan tentunya naikannya lebih enak kalau R3. Monggo, nanti yang mau ngerasak nih, ini langsung kita ganti head unitnya pakai DHD baru ya. Jadi kita langsung pakai ganti, diganti, dipasang. Oh, nyar gak bekas rek. Anyar gres. Jadi barang-barang yang katanya kurang pantas itu langsung kita servis, langsung kita ganti ya, kita ganti baru. Enggak akal-akalan, enggak merek murah ini, merek DHD itu. DHD P300 itu merek yang lumayan bagus. Kabelnya aja pakai standar seperti ini ya kabelnya. Itu kabelnya pakai standar pabrik, jadi kualitas kita terjamin. Cukup sekian sobat Lima Mobil, monggo yang mau ngecek unitnya bisa langsung ke sini. Ini masih banyak unit yang lain ya, saya sudah saya ulas sebagian di video-video kita sebelumnya, di YouTube kita sebelumnya sudah kita ulas. Monggo silahkan.